Pemberian vaksinasi COVID-19 kategori remaja di Pulau Pinang hari ini dimulakan dengan kategori pelajar berusia 16 hingga 17 tahun yang bersekolah di luar negeri itu. Manakala bagi pelajar yang bersekolah dalam negeri akan mula divaksin esok. Menurut Pengurus Pusat Pemberian Vaksin PPV Setia Spice, Dr. Nur Hasimah Ismail, 100 pelajar telah menerima maklum janji temu di PPV tersebut hari ini menerusi aplikasi MySejahtera. Bagaimanapun, remaja yang tidak menerima maklum janji temu boleh hadir bersama penjaga secara walk-in ke PPV itu untuk menerima suntikan. Untuk hari ini 22 bulan, kita di Spice menerima pelajar-pelajar yang bersekolah di luar daripada Penang dan mereka ada dalam MySejahtera. Walau bagaimanapun kita tahu sebab ada kadangkala ada juga yang tak ada dalam MySejahtera. Jadi untuk pelajar yang bersekolah di luar daripada Pulau Pinang yang ada dalam MySejahtera setakat ini lebih kurang 100 orang. Jadi, tapi saya rasa lebih ramai lagi sebab tadi ada juga yang tidak ada dalam MySejahtera. Penjaga perlu hadir bersama dan membawa dokumen penting terutama borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 yang telah ditandatangani. Sebab dia boleh balik ke sekolah. Kemudian sebab PDPR kan dia tak sama belajar dalam kelas. So sangat sukalah. Pada saya, kita ikutlah. Kalau dah memang vaksin yang terbaik, memang kita buat yang terbaiklah. Dapat tahu dah dapat boleh dapat vaksin ni untuk sebelum pergi sekolah ni rasa selamat sikit lah. Sebab takut kan sebelum ni pun ada juga sekolah yang jadi kluster banyak-banyak. So rasa macam buka ni lagi selamat lah nak belajar. Lagipun online ni kan susah sikit nak faham. Rasa seronok lah sebab boleh pergi ke sekolah balik lah, belajar balik. Sebab dah lama PKP. Adalah tapi sebab dah ramai kawan ambil, kita rasa macam nak ambil juga. 40,000 remaja seluruh Pulau Pinang dijangka akan menerima vaksin sebelum sesi persekolahan 2022 bermula.